Hai semua, di video kali ini aku akan membuat intro horor seperti ini dengan menggunakan aplikasi Pixellab dan KineMaster. Di aplikasi Pixellab ini, kita akan membuat teksnya terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu pilih ikon titik tiga ini. Lalu pilih aspek rasio 16:9. Selanjutnya kita akan mengedit teksnya. Di sini aku menggunakan teks yaitu horror intro. Kemudian pilih ikon A ini. Lalu kita akan merubah warnanya menjadi warna putih. Kemudian checklist. Selanjutnya di sini aku akan merubah untuk fontnya. Untuk kalian yang ingin mendapatkan fontnya, silakan cek di link deskripsi video ini. Selanjutnya kita akan menambahkan spasi untuk tiap-tiap hurufnya. Di sini aku menggunakannya kira-kira di 20. Kemudian checklist. Selanjutnya pilih relative position, kita ketengahkan, lalu checklist. Kemudian kita akan menambahkan shapes-nya, pilih icon plus ini, lalu kita tambahkan shapes, kita fullkan dan rubah warnanya menjadi warna hitam. Kemudian checklist, lalu pilih icon layer ini. Lalu kita kebawahkan agar teksnya berada di atas. Selanjutnya pilih ikon layar ini, kita centang untuk keduanya, lalu kita gabungkan. Kemudian pilih ikon yang ini, kita akan menghapus bagian yang berwarna putih, pilih erase color, lalu pilih enable. Untuk toleransi kita fullkan. Kemudian checklist. Lalu pilih ikon yang ini, lalu pilih transparan. Kita akan menghilangkan untuk background belakangnya. Kemudian langsung saja kita simpan ke galeri, pilih ikon ini, lalu pilih save as image. Gunakan format PNG, kemudian untuk dimensi pilih ultra. Save to galeri. Oke, selanjutnya kita akan mengedit untuk videonya. Kita akan pergi ke aplikasi KineMaster. Oke, selanjutnya kita buat project baru. Pilih create new. Kemudian gunakan aspek rasio 16:9, lalu next. Selanjutnya di sini aku akan memasukkan videonya, yaitu yang ini. Seperti ini videonya. Oke, langsung saja kira-kira di detik 10. Pilih layer, lalu pilih media. Di sini aku akan memasukkan gambar yang berwarna merah ini. Kemudian pilih ikon ini, kita pilih full screen. Lalu pilih animasi masuk, pilih yang memudar atau fade. Untuk waktunya kira-kira di 1,5. Kemudian kira-kira di detik pertama, pilih layer, lalu pilih media, kita masukkan foto yang sudah kita edit di Pixellab tadi. Lalu kita panjangkan durasinya sesuai klipnya. Kemudian kita pilih split screen, lalu pilih full screen, dan tambahkan animasi masuk fade atau memudar
Untuk durasinya biarkan saja di 1 detik. Selanjutnya pilih ikon gear ini, lalu kita pilih fade out video di 1 second. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi begitulah cara aku membuat videonya. Kalian bisa memvariasikannya dengan menambahkan teks atau apalah sejenisnya. Oke, langsung saja pilih ikon ini. Lalu kita pilih ekspor. Jadi begitulah cara aku membuat intro horror. Simpel dan mudah, kalian juga bisa mengaplikasikannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tinggalkan like. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video tutorial berikutnya. Terima kasih and see you next video. Okay.